Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, setelah sebelumnya kita melakukan unboxing RC WPL C34 versi kit metal, kali ini kita akan melakukan pemasangan ESC, transmitter, dan receiver. Nah, di akhir video nanti saya juga akan merinci berapa biaya yang saya keluarkan untuk RC WPL C34 versi kit metal ini. Oke guys, nah ini dia, kita akan melakukan unboxing ESC yang baru datang dari pengiriman. Oke, ini dia guys, ESC-nya. Nah, di sini kita menggunakan ESC 20 ampere ya. Saya rasa sudah cukup untuk WPL C34 kit metal ini. Yuk kita buka. Oke guys, langsung saja kita lakukan pemasangan. Oke guys, saya sudah tempel ESC. Kebetulan saya pakai wadah bekas plastik yang warna putih ya guys, karena kebetulan saya tidak memakai penutup bawaan dari WPL-nya. Nah, di sini saya pakai servo besar ya. Kalau servo bawaan WPL itu masih servo mikro. Nah, kebetulan ada servo saya, jadi saya pakai yang besar. Nah, untuk receiver saya tempel di cup bodinya. Karena kita pakai servo besar, jadi dia agak mentok ya kalau kita simpan berdampingan sama ESC. Ini kalau simpan di sini nih dia agak mentok. Jadi nggak bisa ditutup cupnya. Yuk kita coba pasang bodinya.
Nah, untuk transmitter saya pakai Plesky GT2B ya. Sudah lumayan buat RC off-road. Nah, kalau baterai saya untuk menghemat saya pakai baterai rakitan. Teman-teman bisa beli baterai lipo maksimal 2S. Untuk ESC 20 ampere. Untuk cara merakit baterai nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Nah, ayo kita coba nyalakan. Wih, mantep. Tarikannya mantap. Oke, jadi total biaya yang saya keluarkan untuk membangun kit RC WVL C34 kit metal adalah Rp1.400.000. Nah, ini sudah versi hematnya ya guys. Ini dulu. Nah, untuk ini kualitas dulu, yang lebih baik lagi Anda bebas memilih spare part yang lebih bagus. Sampai di sini dulu video kali ini. Nah, sampai jumpa di berikut. Terima kasih.